Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion and very beautiful news from Indonesia. Indonesia had the first golden medal from climbing, right? The translation of the video is breaking news. Rock climbing athlete Veddriq Leonardo wins first Olympic gold for Indonesia. And I want to congratulate you, my friends. Turkey, we still don't have gold medal. We still don't have gold medal, and I wish you good luck, my friends. And after Veddriq Leonardo, I think the second gold medal came for Indonesia. I read it from the comments, my friends. Let me know. Indonesia won the second gold medal from heavy lifting. Okay, very successful. Congratulations, Indonesia. We are gonna watch this video from Kompas TV, and let's watch the video. Let's start. Saudara, di tengah krisis medali di Olimpiade Paris, pemanjat Veddriq Leonardo baru saja dipastikan mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris. Ini dari cabang panjat tebing. Sebelumnya ada pemanjat putri yang juga berpotensi mendapatkan emas namun gagal begitu. Okay. Veddriq melaju ke semifinal sebelumnya mengalahkan atlet tuan rumah Basa Mawem. Melaju di lintasan A, Veddriq mencatatkan waktu 4,88 detik. Di semifinal, Veddriq berhadapan dengan atlet asal Iran. Veddriq unggul dengan catatan waktu 4,78 detik, lebih baik dari saat babak perempat final. So I don't know this sport, by the way. I've not watched it before. So they are trying to climb it speedy. The speedy climber is the winner. Okay, I understand that. Di final, Veddriq mengandaskan atlet Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik. Ini artinya Veddriq, atlet Indonesia, dipastikan dapat membawa pulang medali emas di Olimpiade Paris dari cabang panjat tebing. Is it 4 minutes 75 seconds or 4 seconds 5 seconds? Is it 5 seconds? It is too short. It is too short, right? Maybe it is 5 minutes. It must be 5 minutes, okay? Bravo, Veddriq Leonardo. Kontingen Indonesia, Veddriq baru saja dipastikan mendapat medali emas di Olimpiade Paris dari cabur panjat tebing. Veddriq merupakan atlet berusia 27 tahun yang lahir di Pontianak 11 Maret tahun 97. Dan Veddriq ini kemudian setidaknya sudah mendapatkan 6 gelar juara dunia yang diraih Veddriq sejak 2018. 6 World Championship titles. Come on, he's very successful. Bravo. Bravo, Veddriq. Ia menjadi pemenang di ajang Piala Dunia IFSC di Amerika Serikat pada 2021, di Swiss pada 2021, di Korea Selatan pada 2022, di Amerika Serikat pada 2022, di Korea Selatan pada 2023, dan di Amerika Serikat pada 2023. Bravo. Di Olimpiade Paris, catatan waktu terbaik Veddriq adalah 4,79 detik. Ia hanya kalah saat itu dari atlet Amerika Serikat Sam Watson yang mengukir rekor dunia dengan catatan waktu 4,74 detik alias hanya lebih cepat 0,05 detik saja dari Veddriq. Oke. Di Le Barge Climbing Venue, Paris pada sore tadi, Veddriq dipastikan membawa pulang emas untuk Indonesia di Olimpiade Paris. Bravo. Sebelumnya Veddriq melaju ke semifinal mengalahkan atlet tuan rumah Basa Mawem. Ia melaju di lintasan A. Veddriq mencatatkan waktu 4,88 detik di semifinal. Veddriq. And he's improving his time, by the way. He started with 4,88 and after that he made 4,77 and he finished with 4,75. He's improving his time in each race. I like that. Okay, bravo. Berhadapan dengan atlet asal Iran, Veddriq unggul dengan catatan waktu 4,78 detik, lebih baik dari saat babak perempat final. Di final, Veddriq mengandaskan atlet Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik. Yes, look at the times. He's always improving. He's always improving his speed. Beautiful. Tik. Bravo. Dan dipastikan Veddriq Leonardo meraih emas di Olimpiade Paris dari cabur panjat tebing. Sebelumnya, Veddriq Leonardo lolos ke 8 besar Olimpiade dengan catatan yang mengesankan di babak kualifikasi. Di fase pemeringkatan, Veddriq memperoleh waktu 4,79 detik sekaligus memecahkan rekor dunia. Veddriq berada di peringkat pertama untuk kualifikasi tahap 1. Di fase eliminasi, Veddriq harus berhadapan dengan sesama atlet Indonesia Rahmat Adi Mulyono dengan catatan waktu 4,98 detik. Dan kini menempati posisi kedua dari 8 terbaik, pemanjat terbaik dunia di Olimpiade Paris. Okay. Dan tadi di final baru saja pemanjat tebing asal Indonesia Veddriq Leonardo dipastikan meraih medali emas di Olimpiade Paris. Bravo my friends, bravo Veddriq Leonardo winning gold in Paris Olympic climbing category, bringing gold medal to Indonesia. This is very impressive. This is a big success. And heavy lifting, right? 2 golden medals so far, I know. And this is very big success, my friends. Congratulations, Indonesia. You did very good job. Turkey still don't have gold medal, and I wish our sporters, our athletes can bring gold medal to Turkey also. I wish all of our athletes good luck, and I wish you success. Thank you Kompas TV for this beautiful video. Thank you my friends for letting me know about these beautiful news from Indonesia. Thank you for watching out with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.